jalannya mau pulang deh. Mau nunggu naik bis ya. Sekarang mau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Tini Artir. Gimana kabarnya semuanya, teman-teman? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini mau mereview ya, mau ke lapangan rumput Victoria atau Kos Bibi. Victoria, lapangan rumput ini masih di tempatnya lapangan yang gak rumput sepak bola. Ini lapangan sepak bola. Banyak orang libur ya, kalau minggu tuh banyak orang libur, guys. TKW libur. Kalau minggu lapangan sepak bola. Wah, suasana hari ini Hong Kong sangat cerah ya, panas. Sangat cerah, panas banget. Biasanya tuh ada dinginnya, sekarang panas banget. Musimnya enggak tertentu ya, musimnya mau musim dingin, jadi hawanya enggak enak ya. Kadang panas, kadang dingin. Mau ke lapangan rumput. Lama enggak libur, guys. Enggak libur. Mau ke lapangan rumput. Oh, lihat sini. Lapangan rumput. Panas pol. Nah, itu suasana lapangan rumput, guys. Wah, banyak tendo-tendo ya, semua bawa tendo. Panas di pojok sana tempat itu ah, orang Esa latihan. Panas. Panas. Oh, lihat burung darat, banyak burung darat. Lihat burung darat. Banyak burung dara, guys, di teman adik tam di apa lapangan rumput. Oh, banyak burung dara ini.
banyak orang. Neng pojokan kata ul, abang-abang kata. Oh alah, roh aku dirimu ngatek roh, aku melaku neng tengah. Oke. Wah banyak burung darah guys. Nah ini suasana TKW berliburan di Victory Taman Rumput ya. Victory Taman Rumput. Victory Taman Rumput. Nah, suasana Victory Taman Rumput. Nah, itu orang SH ya, karate latihan. Nah, banyak burung dara. Semua pada bawa tendo ke panas ya. Bawa tendo. Bawa tenda. Pasukan merah guys. Cina itu juga bisa belajar dari teman-teman burung migran di sini. Lihat. Kemudian dia juga acara sangat bahagia itu, bisa ya. Belajar banyak hal dari teman-teman burung migran. Lihat apa ya acara itu, duduk manis di tempat lapangan rumput. Nah, IMWU Imbua Imbu yang pakai baju merah itu yang bikin acara ya. Aku cuma melihat aja. Nah, suasana ini lapangan rumput deh. Semua pada itu tidur-tidur sama apa di dalamnya itu tenda ya. Semua kebanyakan bawa tenda guys buat tidur dari lokal ya. Dia katanya sangat berbahagia sekali karena bisa mengenal kita di sini, pas banget hari ini ya. Bisa menyaksikan di hari besarnya ulang tahun itu di sini. Dia bisa juga merasakan betapa perjuangan kita di sini itu sangat-sangat memprihatinkan untuk kita ya, teman-teman. Ya, dan selanjutnya kita akan ada pidato solidaritas lagi dari yaitu Bapak Slamet. Bapak Slamet adalah dari Gereja Salomon. Jadi untuk Bapak Slamet, waktu dan tempat dipersilakan. Halo, selamat sore. Saya mengadap ke sini dulu yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Maju terus ya. Ulang tahun yang ke-23. Ya, usia 23 itu usia sudah boleh disebut adult. Udah boleh nikah kalau ada yang mau. Kalau sana ya. Udah bisa kerja. Tidak perlu surat dari wali, kecuali pemerintah Indonesia yang bikin fisik. Harusnya orang 23 itu tidak perlu wali lagi. Emang kita anak kecil yang harus minta wali. Ya, gaul yang gampang kok dibikin sulit. Rumputnya hijau-hijau, nah, biasanya rumputnya kering. Itulah salah satu hal yang seringkali menyulitkan kehidupan buruh migran. Ya, hal yang gampang-gampang dibikin sulit. Kayaknya mereka itu gak tahu kalau buruh migran itu sudah punya kesulitan. Saya hari ini tidak bicara tentang kesulitan buruh migran. Hari ini yang namanya kesulitan enggak, itu sering kita enggak hadapi, banyak. Sudah ada di depan mata.
semua pada di dalam tenda, jadi gak kelihatan yang banyak orang. Kita semua melihat betapa kuatnya diri kita. Kalau kita tahu kita kuat, maka tidak ada kesulitan yang terlalu besar yang tidak bisa dihadapi. Setuju? Yes. Ya. Dari kata Indonesian Migrant Worker Union, saya bagi menjadi dua. Yang pertama, Indonesian Migrant Worker, saya sebut dengan identitas. Union artinya kesatuan. Jadi dua hal ini perlu kita ingat di ulang tahun ini. Jati diri Indonesian Migrant Union. Indonesian Migrant Union, Indonesian Migrant Worker itu adalah jati diri kita. Indonesia, jati diri kita. Ya, migrant worker itu juga jati diri kita. Kenapa kita tidak menyebut diri kita domestic helper? Karena posisi kita bukan pembantu rumah tangga. Pekerjaannya memang di rumah tangga, tetapi posisi kita di mata hukum, dan kita harus selalu ingat, kita harus selalu perjuangkan bahwa we are worker. Sama-sama. Iya, ya. Bukan budak. Nah, saya kadang-kadang dengar bahwa migrant worker Filipin gajinya lebih besar dari migrant worker Indonesia. Ada apa ini? Ada apa? Ternyata migrant worker Filipin dia punya satu kelebihan. Karena memang dari kecil mungkin dia sudah belajar bahasa Inggris, jadi gajinya lebih besar dari kita yang belajar bahasa Indonesia. Halo. Oke. Kalau dari kecil kita tidak bisa menyalahkan. Eh, budal. Tong sampah guys. Nah, suasana taman rumput. Sekarang mau berjalan pulang. Telai manuknya. Lewat kene kono. Apa nyoba cepet-cepet tak kena tak gak kena lagu, gak kena munggah. Lagu-lagu. Lah kene kok lewat kono. Yo kene rono to. Lah pas ya. Aku mlaku rono ngene mbahku. Rono iki kok. Ora ra oleh. Yo mau dina rebo mbek tu aku mbah. Nah, kalau di sini lapangan sepak bola. Malah nanti kono sepi, kabeh padha ning kene kan anget. Tapi nah, ini suasana lapangan sepak bola. Pada duduk-duduk di lapangan sepak bola tadi di lapangan rumput guys. Sekarang mau mencari bakso guys, mau makan bakso. Iya, telur, bau udah pasti. Iya, lah saya pasti. Hei, bakso, kita nggak ada di sungai, kok kamu harus berhenti deh.
geng mah. Nanti pangan. Ya wes jadi apa apa kita jadi pepes. Thomas sedang jam 6 langsung ngetop nih, atus. Atusmu jam piro? Makan bakso, guys. Entek wisan, guys. Makan bakso, guys. Entek san pentole gedhe entek san. Nah, bare saiger, guys. Bare saiger, guys. Oh, dirimu nampak bis kene kene. Teko omahmu kae? Aku kae. Kapok. Nek numpak MTR berarti. Numpak MTR ora ono meneh. Memang numpak MTR langsung teko wis ana langsung duduk mah. Ora, tapi kan ora nak kuat to. Lah iki wis ndek iso roma. Jalannya mau pulang, guys. Mau nunggu naik bis ya. Jalanan mau pulang. Habis makan bakso, wah. Buat anget-anget. Mantap. Sekarang mau pulang. Nak bis. Bis, guys. Naik bis jurusan Jaiwan. Thank you.